Kitabun. Lafal? Kitabun. Kalimat apa? Isim. Kalimat? Isim. Panjang. Kalimat apa? Isim. 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 Kalimat apa? Isim. 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 Karena apa? Tanwin. Namanya isim. Salismu bitanwin walaf diuri. Dan tanwin isim dikenal setelah huruf dan juga adanya al. Mufrad dalam keadaan apa? Kitabun. Mufrad. Mufrad. Sekarang i'rabnya. I'rabnya. I'rabnya isim mufrad. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar kasrah. Kitabun dalam keadaan rafa, nasab atau jar? Rafa. Kita ban menjadi kita ban fathah fathah fathah. Jadikan kita bun dalam keadaan jer. Kita bin apa tanda jernya isim mufrad? Kasroh. Baik, sekarang kita bun setelah mufrad jadikan berikutnya adalah isim tasniah. Apa yang dinamakan isim tasniah? Isim tasniah tasnya adalah isim yang bunyinya arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Isim tasniah adalah isim yang mempunyai arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Tanda rafanya tasnya dengan apa? Alif. Alif. Amal musanna fa li rafil alif wa nasbuhu wa jarhuhu bil yaurif. Dengan alif tanda rafanya tasniah, memakai ya nasab dan jarnya tasniah. Kita pun tasniahnya menjadi kita bani. Yang ke depan kita pun tasniahnya menjadi kita bani. Kenapa kita bani? Rofa. 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 Tanda rupanya alif. Alif. Ya, tanda rupanya dengan alif. Amal musanna fa li rafil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Dengan alif tanda rafanya tasniah, memakai ya nasab dan jarnya tasniah. Kitabun dalam keadaan nasab. Kita baini. Tanda nasabnya. Ya. 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 Amal musanna fa li rafil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Dengan alif tanda rafanya tasniah, memakai ya nasab dan jarnya tasniah. Dua kitab dalam bentuk jar. Kita baini. Menjadi kita baini. Tanda jernya tasniah. Ya. Tandanya dengan? Ya. Tandanya dengan? Ya. Amal musanna fa li rafil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Dengan alif tanda rafanya tasniah, memakai ya nasab dan jernya tasniah. Berikutnya adalah lafal baitun. Baitun. Lafal baitun. Baitun. Kalimat apa? Isim. Karena apa? Tanwin. Mufrad musanna jamak. Mufrad. Baitun rumah, berarti berapa rumahnya? Satu. Jadikan dua rumah dalam bentuk lafal. Kita bani. Baitun jadikan dua rumah dalam bentuk rafa, perhatikan. Baitani. Baitani. Lagi. Baitani. Tanda rafanya tasniah. Alif. Alif. Tanda rafanya. Alif. Nadhamnya. Amal musanna fa li rafil alif. Wa
dalam bentuk nasab. Ingat tanda nasabnya atasnya dengan apa? Ya, ya, ya. Jadikan dua rumah dalam bentuk nasab. Bayi taini, taini. Menjadi bayi taini. Taini. Bayi taini. Taini. Ni, ni. Apa tanda nasab di atasnya? Ya. Jadikan lafal baitun dua rumah atau tasniah dalam bentuk jar. Ingat tanda jar tasniah dengan apa? Ya. Ya, menjadi baitaini. Menjadi baitaini. Ma'adhamnya. Amal musanna fali raf'il alif wa nasbu wa jarruhu bil yauri dengan alif tanda apa? Isim. Karena apa? Tanwin. Mufrad wasana jamak. Mufrad. Mufrad apa yang dinamakan mufrad? Mempunyai arti satu. Mempunyai arti satu. Arti satu. Satu. Arti ainun. Mata ada berapa? Satu. Jadikan dua mata dalam bentuk rofa. Ainani. Menjadi ainani. Ainani apa tanda rafanya? Alif. Alif. Tanda rafanya? Alif. Asmal musanna fali rafil alif wa nasbuhu wa jarru bil yaurif dengan alif tanda rafanya tasniah. Mama kaya nasab dan jarnya tasniah. Tiga MI Tasya ibunya siapa? Sunarti. Mantap. Kelas berapa? Dua. Kelas berapa? SD. SD. Ibunya siapa? Nadif. Nadif. Namanya siapa? Ulin. Ini namanya? Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.